Annyeonghaseyo, sekarang nge-review It's Okay Not To Be Okay. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku. Subscribe, like, and komen juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang Moon Kang-tae, seorang pria yang tidak percaya dengan cinta dan bekerja di sebuah rumah sakit jiwa sebagai seorang perawat. Ia bertugas menyelesaikan kondisi pasien apabila terjadi perkelahian atau pasien tersebut kabur. Dengan semua pekerjaan dan kesulitannya, ia hanya mendapatkan 1,8 juta atau sekitar 1.600 won per bulan, dan itu untuk hidup bersama sang kakak yang berkebutuhan khusus. Ko Moon Young, ia adalah seorang penulis cerita dongeng anak populer di Korea Selatan. Moon Young punya cerita dongeng yang berbeda, gambarannya terlihat menyeramkan dan sedikit menakutkan. Tapi ia memberikan pelajaran yang realistis dari cerita yang dibuatnya. Moon Young memiliki gangguan kepribadian antisosial dengan sikapnya yang egois dan juga kasar. Moon Young tak peduli dengan pandangan orang lain terhadapnya karena di matanya hanya ia yang paling benar. Ia pun sangat suka benda-benda tajam. Maka dari itu pegawai di penerbitnya selalu menyembunyikan benda tajam dari mata Moon Young. Suatu saat, Moon Young harus bertemu dengan ayahnya di rumah sakit jiwa dan bertemu dengan Kang Tae. Karena harus menyelamatkan pasien yang kabur. Moon Young yang marah ingin menusuk pasien, tapi Kang Tae dengan tangannya tak takut langsung menahan pisau Moon Young. Saat itu juga Moon Young seperti jatuh cinta dengan sosok Kang Tae. Sementara Kang Tae yang bersikap dingin, tak memiliki perasaan cinta, ia hanya menyayangi sang kakak. Jadi bagaimana hubungan keduanya? Akankah Moon Young berhasil meluluhkan hati Kang Tae? Bagaimanakah cara Kang Tae merubah sikap Moon Young yang kasar dan tak tahu sopan santun? Apakah sang kakak, yaitu Sang Tae, bisa merelakan adiknya dengan seorang wanita yang egois dan kasar seperti Moon Young? Komentar gue sama drama ini, wah gila banget ya, emang ini pesonanya Kim So Hyun. Abis wamil, makin ganteng, auranya bagus banget di drama ini menurut gue. Dan ini drama tuh diambil dari segi penyakit mental. Dan ada juga orang yang autis juga di sini diliatin. Actingnya bukan cuma pemeran utama doang yang bagus, tapi pemeran pendukungnya juga bagus. Bahkan pasien-pasiennya juga top banget actingnya menurut gue. Yang gue ingat dari drama ini adalah mata psikopatnya tuh si ibunya Moon Young. Asli sumpah serem banget ya. Itu tuh dia ngeliat CCTV, ngelirik gitu doang tuh gue masih inget banget tuh tatapannya. Padahal waktu di drama itu gue tuh gak berani ngeliat. Tapi namanya IG ya, kelihatan dah tuh matanya si ibunya dan gue keinget sampai sekarang. Ada juga adegan yang bikin para netizen Korea terpesona nih sama Kim So Hyun adalah adegan waktu Kim So Hyun buka plastik suntikan pakai mulutnya. Wah gila, itu sampai dijadiin meme gitu loh. Wah parah banget deh menurut gue, emang dia gokil banget sih aktingnya. Wajar lah dibayar mahal. Sebenarnya ini drama tuh sedikit banyak kontroversi ya, karena menganggap Kim So Hyun itu kan pemain termahal. Jadi kita maunya tuh karena lu dibayar mahal lo harus bagus dong aktingnya. Tapi di sana tuh kayak mereka komentar waktu pas adegan kiss yang pertama itu dianggap netizen tuh cuma nempel doang gitu. Bahkan ya mereka pasti ngejek, ya ampun pemain mahal aktingnya cuma gitu doang. Wahai para netizen yang julid banget, kalian mesti nonton ya adegan kiss di episode 10 ke atas. Itu ya dikasih lihat gimana hot kissnya si Kim So Hyun. Bahkan bed scene-nya tuh bikin baper juga sih menurut gue. Walaupun mereka tidur cuma pakai selimut doang ya, tapi sebelum itu kan adegan kissnya yang cukup lumayan
bikin deg-deg ser juga sih kalau nonton ya. Jadi kalau masuk nonton itu menurut gue bagus adegan kissnya dibandingin dramanya Lee Min Ho sebelumnya. Menurut gue chemistry mereka berdua tuh dapet banget karena Kim So Hyun tuh bisa keluar dari sifat aslinya. Jadi kalau kalian nonton BTS-nya atau behind the scene-nya tuh, dia tuh suka nggak kuat kalau disuruh natap si matanya Moon Young itu, ketawa mulu gitu ya. Tapi pas udah jadi dramanya, kalau kalian nonton, dia konsentrasi banget untuk saling natap jatuh cinta gitu ya. Gue ngerasain banget, dia tuh feel-nya dapet banget. Terus adegan kiss-nya jangan tanya, ini menurut gue gokil parah. Selain dari cerita, acting sama pemainnya di drama ini juga menurut gue sinematografinya tuh bagus banget. Di awal tuh kayak diliatin gimana ceritanya Moon Young sama Kang Tae gitu dalam hal dongeng. Tapi ini buatnya kayak 3G gitu dan itu dikasih tahu BTS-nya bagaimana mereka ngebuat drama itu. Pokoknya kalian mesti nonton, ini tuh drama gabungan dari gambar sampai wujud aslinya. Jadi ini editingnya cukup makan waktu sih kalau menurut gue. Jadi bagus banget. Jadi ini drama tuh udah kayak jet coaster banget. Kadang sedih, kadang senang, kadang ketawa bahagia gitu ya. Tapi ada adegan yang bikin gue sedih banget. Waktu pasang teh itu nyeritain buku sama ibunya udah meninggal di depan pohon gitu. Wah, itu gila ya kalau misalnya lo rasain kehilangan orang yang lo sayangin. Terus lo cerita kalau lo tuh udah sukses gitu ya. Wah, gila itu mewek deh nontonnya. Selain itu ada adegan yang bikin sedih juga waktu si Kang Tae itu nangis. Dianggap pembunuh sama adiknya gitu. Dan dia tuh nangis sesungguhkan bilang kalau itu semua salah paham. Terus ada juga adegan waktu Kang Tae nangis juga gara-gara tahu kalau yang bunuh ibunya itu ibunya si Moon Young. Tapi dia tuh udah jatuh cinta sama si Moon Young. Nah dia tuh bingung bagaimana sikapnya dia nanti, apakah akan terus atau ninggalin Moon Young. Adegan sedih udah dibahas, sekarang adegan lucu. Ini adegan yang gue inget banget adalah waktu si Kang Tae itu sama Moon Young berebutan. Berebutan si Mang Tae. Jadi mereka tarik-tarikan sampai akhirnya berantem dan keluarlah tuh ya bulu-bulu dari bantal. Gokil parah deh tuh scene-nya. Menurut gue jadi gak salah ya kalau Kim So Hyun itu dibayar mahal dan emang aktingnya bagus di drama ini. Terus ratingnya juga tinggi, menurut gue dia sukses comeback setelah Wamil. Dan dramanya memang jarang ada yang gagal. Bahkan waktu di serial Produce sebelumnya itu dia kan cuma jadi second lead gitu, tapi dia naikin rating dan bener-bener deh dia tuh pemain yang bagus banget. Bahkan sebelum dia main drama ini kan pernah jadi cameo juga di dramanya Hotel de Luna sama Crash Landing on You. Dan dia bikin baper juga yang nonton walaupun cuma tayang beberapa detik doang. Menurut gue ini drama tuh wajib banget ditonton dan kalian gak akan nyesel buang-buang kuota untuk nonton drama ini. Gue berharap sih semoga Kim So Hyun bisa dapet drama yang lain lagi dan film nanti dulu aja deh ya, biar panjang dulu kalau drama kan 16 episode gitu. Jadi puas-puasin ngelihat wajahnya Kim So Hyun. Oke guys, terima kasih udah nonton. Kamsahamnida, annyeonghaseyo, sampai jumpa di drama selanjutnya.